Publik Vietnam digemparkan kabar bahwa timnas Indonesia bakal tantang Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Pengumuman jadwal timnas Indonesia versus Argentina pertama kali dikonfirmasi oleh AFA selaku Asosiasi Sepak Bola Argentina pada Senin 22 Mei 2023. Selain timnas Indonesia, Australia bakal jadi lawan timnas Argentina. Laga menghadapi Australia sendiri bakal dilaksanakan di Beijing, China pada 15 Juni 2023. Kedatangan timnas Argentina ini dalam rangka tur Asia yang diinisiasi oleh AFA. Menurut kabar resmi di laman milik AFA, Lionel Messi dan kawan-kawan bakal menantang timnas Indonesia pada 19 Juni 2023. Timnas yang dipimpin Lionel Scaloni akan bermain pada Juni mendatang di China dan Indonesia, tulis AFA. Pertandingan persahabatan yang dikonfirmasi dalam agenda tur Asia 2023. Pengumuman jadwal timnas Indonesia versus Argentina turut mendapat perhatian tersendiri bagi media-media Vietnam. Bongda 24H dalam artikelnya memastikan kabar uji coba timnas Indonesia versus Argentina. Media Vietnam lainnya, Vietnam Net, juga menyinggung biaya fantastis Indonesia untuk mendatangkan Argentina. Vietnamnet menyebut angka 64 miliar rupiah sebagai biaya untuk menghadirkan Lionel Messi dan kawan-kawan mengenakan jersey timnas Argentina. Bongda Plus juga melaporkan hal yang senada bahwa Lionel Messi siap datang ke Indonesia. Meski begitu, PSSI, selaku induk sepak bola Indonesia, masih belum bisa berbicara banyak mengenai pengumuman tersebut. PSSI melalui anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga mengaku belum ada kesepakatan di antara dua federasi tersebut.